Okay, dia cakap one over y against one over x. Ni soalan dia. Buat graf 1 per y melawan 1 per x. So matlamat awak jelas, di sini awak kena jadikan 1 per x. Dia cakap siap-siap. Oh, dalam soalan, soalan awak tak cakap kan? Oh, soalan awak dia tak cakap. Kematangan kerjaya. Yo. Okay, Mariam. Alright, nombor 9. So, matlamat awak sekarang ni nak jadikan dia 1 over x. Macam mana semua ni nak bagikan, nak jadikan dia 1 over x, kena buat apa? Nombor 9. Ha. Bawa aku pergi. Laju, laju, laju. Darab xy, bahagi y. Okay, keyword dia, dia nak jadikan dia 1 over x. Over x. Maksudnya semua kena bahagi x. Ikut je. Ha, bagi x. Bagi x. Bagi x. So, ni ni bahagi tinggal n. Sama dengan dy over x. Tambah y. Dah ada over x. Dah ni. Kedua. Baru kita tengok y. Ingat tadi, pertama mesti tengok X. Yang kedua baru tengok Y. Clear? Yang kedua dia nak 1 over Y. Macam mana jadikan 1 over Y? Bahagi semua dengan Y. Bahagi Y. Ni bahagi Y sebelah. Sebab dah memang bahagi ya. Letak je Y sebelah. Bahagi Y. So, jadi N over Y sama dengan P over X tambah 1. Setakat ini pehedok. Peh ke induk peh? Peh boh. Cikgu awas lah. Mana air? Tak ada air. Okay. Faham? Cepi. 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 Adakah ini sudah siap, wahai anak-anak sekalian? Adakah ini sudah siap? Belum. Sebab kat sini tak boleh ada unknown. So, N bawa turun bawah ni. N bawa turun bawah. N bawa turun bawah. N bawa turun bawah. Okay. So, tinggal 1 over Y. Sama dengan P and X. Tambah 1 over Y. Kenapa tiba-tiba ada Y? Tiba-tiba ada Y sebab cikgu bahagi dengan Y. Kita nak ni. Kita nak 1 over Y. Bahagi dengan Y. Bahagi dengan Y. Bahagi dengan Y. Okay. Dah. Adakah ini sudah siap? Cikgu, macam mana N tu turun? Macam ni. Contoh kan. 3X sama dengan 1 over Y. Jadikan Y sebagai subjek. Tukar tempat. Y sama dengan 1 over 3X. Sama tak? 3N sama dengan 1. N sama dengan ni. Buat turun. 1 per 3. Algebra. Sama tak ni? Ni buat turun. Sini. Buat turun sana. Sebab dua benda. Ada dua. Satu dua. Boleh explain balik tak macam mana Y tu datang? Y ni datang sebab kita nak jadikan dia 1 over y. Macam ni, kita nak jadikan dia 1 over x. Apa yang cikgu buat? Cikgu bahagi semua dengan x. Sebab nak jadikan dia over x. Cikgu overkan dengan x semua. Dah dapat macam ni. Dapat macam ni, nak jadikan dia 1 over y. Over y. Cikgu overkan dengan y. Sama step macam ni. So, mana boleh cancel? Boleh cancel lah. Ha, gitu. So ni dah siap. Yes. Dah. So ini awak punya Y. So ini awak punya M. P over N ni awak punya M. X awak bukan X eh. X awak ni ada satu ni kat sini. Ada satu.
So X awak adalah 1 per X. So ni C. Jangan tulis X je. X awak adalah 1 per X. Ni. Baru dapat 1 per Y dengan 1 per X. 1 per Y, 1 per X. PY tu kenapa yang hilang Y? Sebab ni, Y dengan Y habis. Y dengan Y, habislah dia. Habis ini, habis ini. Peher. Peher dok mung. Aduh. Memang kena label. Ya, yeah, setiap kali dah habis, label. Y, N, X, C. Follow je, awak takkan sesat bab ni. Serius. Cikgu suka dengan guna ayat takkan sesat sebab awak takkan betul, awak takkan salah. This is my promise to you. Ni bukan prank. Ini bukan prank. Ini betul-betul. Cikgu tak pernah prank orang. Okay? Alright, alhamdulillah. Okay. Alamak, ni kena guna kertas graf lah. Di manakah jadi begini sesungguhnya anakku berduri dan di mana? Okey, tengok soalan nombor bawah tu. Muka surat 3.